Indonesia, negara yang kaya dengan keindahan dan sumber daya alamnya. Tempat di mana lebih dari 240 juta penduduk menggantungkan hidup mereka dari alam. Di balik ekosistem hayati dan hewani di Indonesia yang membuat Nucleus Pharma hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia dalam bidang natural medicine. 45 ribu jenis tumbuhan obat yang ada di dunia, 35 ribunya tumbuh di Indonesia. Hal ini menjadikan tekad kami untuk menjadikan Nucleus Pharma sebagai pionir dari natural medicine, bukan hanya follower. Menyadari keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat, maka apa yang dicapai saat ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan negara melalui berbagai aktivitas sosial. Bahan baku yang digunakan untuk produk kami 100% asli Indonesia. Kami memiliki standar penerimaan bahan baku yang ketat untuk memastikan bahwa bahan baku yang akan digunakan untuk produksi berkualitas. Along the way, we also work with the local farming and fisherman community. We train and educate them to their cooperative so they can bring their goods and raw material up to our standard. Nucleus Pharma juga mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kecil. Komitmen ini kami wujudkan melalui kerjasama dengan UKM dan koperasi. Para ilmuwan dan peneliti kami mencoba yang terbaik setiap hari untuk membuat dampak yang besar terhadap penemuan natural medicine. We are in a besondere teknologi, we haben geschafft. So far swampung dan desplanter material aus gleichen Zutonen. Damit die Qualität der Extrakt sichert gestellt werden kann, und die sogenannte Phytopharmaka mit genau definierte Wirkstoffe Mengen und gleichbleibende Qualität hergestellt werden kann. Dimulai pada tahun 2014, Bapak Edward Basilianus yang berpengalaman lebih dari 25 tahun bekerja di dunia farmasi mencetuskan untuk mendirikan suatu perusahaan farmasi yang bergerak di bidang natural medicine. Dibantu oleh rekannya Bapak Cipto yang expert di bidang engineering serta business management lulusan dari UC Berkeley College dan Stanford University Amerika, lalu dibimbing oleh Bapak Khaidir, seorang peneliti handal lulusan Universitas of Würzburg, Jerman, maka terbentuklah Nucleus Pharma. Selama tahun 2014 sampai 2015, merupakan masa-masa pembentukan konsep perusahaan yang panjang. Antara tahun 2016 dan 2017, dilakukan pembangunan sarana produksi di daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Layout bangunan produksi dibuat berdasarkan standar dari Badan POM serta FDA, maka mulailah dilakukan research and development sehingga menghasilkan suatu produk dari ekstrak Chana striata dengan merek Onaiwa yang kemudian diregistrasikan di Badan POM, HAKI, dan MUI. Perusahaan kami mempunyai misi memberikan alternatif produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif di semua segmen pasar. Kami berkomitmen untuk memproduksi semua produk kami yang berorientasi pada produk halal dan bersertifikasi halal MUI. Latar belakang perusahaan yang berbasis penelitian dan teknologi dari Jepang mendorong dipilih nama produk dalam bahasa Jepang. Pada akhir 2017, keluarlah izin edar Onaiwa ekstrak Chana striata dalam kemasan botol. Pengembangan dilakukan dari sisi marketing dan didukung product knowledge yang baik hampir di seluruh provinsi untuk memperluas pemasaran. Sampai akhir tahun 2018, Nucleus Pharma telah memasarkan produknya di lebih dari 500 outlet seluruh Indonesia. Nucleus Pharma juga aktif dalam berbagai kegiatan terkait natural medicine di Indonesia seperti acara pameran produk, seminar nasional, presentasi di berbagai forum, pelatihan dan sosialisasi dari institusi pemerintah, diantaranya Badan POM,
Kemenkes, Kemenperin. Tim riset and development juga terus melakukan pengembangan hingga menghasilkan beberapa produk baru dengan tetap berbasis pada natural medicine. When we're in herbal medicine or the iron plant sugar extract basir the narungs as gansus metal produksir werden, we're solid di kualitas dan ekstrak auf pasar. Nucleus Pharma mengedepankan keseimbangan produk dengan periode pengamatan berdasarkan pada tujuan ekonomi yang jelas. Untuk meningkatkan nilai perseroan, kami terus melakukan penelitian dan pengembangan yang selalu berinovasi agar menghasilkan produk yang baik, berkualitas, dan mampu bersaing pasar global. Kami berinovasi dengan perilaku integritas dan etika tertinggi, mematuhi aturan kesehatan, dan pedoman bisnis yang ketat untuk memastikan bahwa kami memberikan produk dengan meminimalisir zat kimia dan memberikan biaya paling efektif pada konsumen kami yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Kandungan utama dari Channa striata adalah albumin, kandungan omega 3, asam arachidonat, asam amino, vitamin dan mineral. Kandungan tersebut berperan penting bagi tubuh berdasarkan penelitian. Channa striata memiliki berbagai aktivitas farmakologis yang berguna dalam memelihara kesehatan tubuh. Komposisinya yang terbuat dari produk natural, sehingga efek samping yang ditimbulkan sangatlah minim. Mid mineral control itu fasase, with the quality that extract here super detail. In all high tech factory, we try our best to minimize impact on our environment. We employ green technology with zero waste. Hey, I'm Chris. I'm from Manchester, England. For the past 6 months, I've been traveling around Asia and Australia. To keep my body healthy, I always use Ono Iwa. Ono Iwa が戦車インドネシアをイノベーションするために必ず必要なものだと思っています。Seluruh produk kami lahir dari tangan karyawan dan tenaga ahli yang profesional dan didukung dengan mesin berkualitas tinggi yang selalu mengedepankan safety dan quality. Amber. Integrity. Trust. Power.